Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini saya mau ngajak si kembar, nganterin si kembar untuk beli beberapa bahan perlengkapan buat acara sekolah mereka. Jadi mereka seminggu depan tuh ada acara 5 hari dengan sekolah, ntar pulangnya weekend. Jadi kita belanja ya, temenin mereka suasana pasar. Ini pasar tiap Sabtu, teman-teman, jadi nggak tiap hari. Aneka macam dijual di sini, makanan, buah, baju-baju sepanjang jalan ini. Ini pasarnya. Pasar ikan langganan di sana, tapi aku nggak ke sana hari ini. Kita mau fokus beliin si kembar bahan-bahan untuk trip mereka, keperluan. Mereka hiding, sembunyi. Cari kangkung ya, biasanya ada kangkung di sini. Oh ada, tapi ini kangkung apa ya? Kangkung kampung. Berapa ya? Ya ampun. Tinggal satu biji, harganya 3 pound teman-teman, seikat kecil. Kangkung akhir-akhir ini agak susah ya nyarinya ya. Ini toko Asia lumayan lengkap, tapi dia agak mahal teman-teman. Oh nih ada Oreo. Oreo apa ya, matcha ya? Green tea, sorry. Apa matcha, green tea. Ini yang belum lama ini pernah booming ya. Rame banget ya, harganya mahal juga 3 pound. Nih. Ya, yeah, this is the very expensive Oreo, this one. Nih, aku tuh ngidam banget sama Danisa, tapi yang di Indo ya. Apa namanya tuh? Lupa aku. Kita lihat-lihat ada apa di sini. Nih, sebagian mereka udah kosong karena mungkin kayaknya bentar lagi bakalan tutup ini. Karena emang gak rame ya, harganya agak mahal. Kita mau makan dulu teman-teman, lapar. Adek, smile. Malu dia. Ini bubble tea kesukaan mereka. Tadi si adik nggak dapet yang dia mau, jadinya kita kesini. What do you want, adik? What flavor? Almira? Ali? So, adik, what you order? Adik, what you ordering? Malu ya Allah, anakku. What you ordering? Bubble tea, of course, I know you order bubble tea. Udah malu teman-teman, udah susah kan, makanya jadi males nge-vlog. Kakak, smile. Udah gak mau beneran loh teman-teman. Ntar kita curi-curiin aja. Ya. Hari ini cuaca masih panas di sini, di London, di UK, Inggris. Cuaca lagi benar-benar panas banget, sampai 30-31 derajat. Hari ini agak mendung dikit, jadi agak mendingan ya, walaupun tetap pengap ya ininya, apa namanya, udaranya tetap kayak humid gitu loh teman-teman. Adek, show me your bubble tea. What is that flavor? What flavor? Strawberry. Terus aku pesen ini taro. Rasa taro. Enak ini. Enak banget. Sekarang lanjut mau milih-milih baju lagi. Yeah.
Dia milih ini, teman-teman. Nih, datang-datang bawa, nggak tahu apa ini. What is that? Show me. I need those too. Show me. How much is it? No, it's not £1. Oh, £1. Hold it. And what else? Hold this first. What else? What is that? Oh, is that, are you using your own money? Is that why? Jadi si cantik. Oh my god. Okay. Right. What is that? Oh, teman-teman. Jadi dia ini udah earning money ya sendiri. Jadi dia spending sendiri. So how much altogether, kakak? £9. Is that really worth it? £9, teman-teman. Ampun dah. Ya udah, adik kakak. Oke. Okay. How about you, adik? Alright then. Mereka sekarang itu, teman-teman, jadi mereka sekarang itu udah bajunya itu nggak mau dipilihin, milih sendiri. Terus pokoknya stylenya udah punya style sendiri deh. Udah ribet banget sekarang kalau belanjain mereka baju ya. Udah susah banget sekarang karena udah punya selera sendiri lah ya. Kayak gitu. Jadi emaknya sekarang nih tinggal duduk manis nunggu mana yang mereka mau. Terus ntar tinggal waktunya bayar, manggil deh mama gitu. Cuman aku tetap ngasih saran. Ini kadang mereka milih baju yang agak-agak terlalu apa ya, untuk ukuran mereka terlalu tua gitu ya. Kadang aku juga mesti ngasih saran ya kan, terlalu pendek dan lain sebagainya gitu. Hasil belanjaan kita nih, kita lagi ngantri rame, lagi ngantri ya. Kita lagi duduk manis makan, mau makan dulu, orderannya udah mulai datang. Ternyata menunya seiprit. Terus ini ada kayak bakpao gitu ya, bakpao ayam. This is spicy ya dek. Ya Allah, adek. Kakak, are you hungry? Kind of. Gak seberapa nafsu dia. Kita sekarang ada di toko Wilko ya. Kita mau beli sabun, terus alat-alat kamar mandi untuk mereka, sampo yang kecil-kecil, botol kecil aja ya. Aku juga butuh sabun laundry liquid. Ini lagi murah kayaknya, £7.50, kurang lebih 150.000 ya. Yuk sekarang kita cari si kembar. No, we don't need that, darling. We just get the soap and the shampoo. We already get that one. Don't forget this one. The small one, yeah. Jadi beli yang kecil-kecil aja, teman-teman. Karena cuma 5 hari kan ya. Hey. What do you need? We have sunscreen, right? Sunscreen, right? Sunscreen. Do you have sunscreen? Yes. We don't need. We have at home. Okay. Look like. Mana ya botol shampoo yang kecil-kecil? Nah, ini teman-teman. Jadi kecil-kecil kayak gini. Kemasannya ini buat traveling. Mini ya, lucu ya. Kayak gini. Get one more.
Yeah, put in the thing. And then the soap, darling. This one. Ini sabun. I think this is slightly too small. Ini sabunnya kayaknya agak kekecilan ya. This is soap. Shower gel or not this one? This is shower gel. Isn't this a boys? Oh, down there. Shower gel. Okay, get two then, darling. Get two. Shower gel. And this one? The toothpaste? Oh yeah. Why don't you just get one of these? Toothpaste, dua. Oh yeah, we already have this. We don't need that, I think. Ini sekarang aku lagi butuh obat untuk alergi kalau kita mudik nanti. Jadi sekalian siap-siap obat. Terus ini juga kita harus jaga-jaga. Terus vitamin, biasanya nanti vitamin juga, obat-obat si kembar. Terus krim-krim gitu teman-teman, untuk apa namanya, kalau digigit serangga dan lain-lain. Kita nyari di sini. Oke, kayaknya sebagian barang kita nggak nemu di sini, mungkin nanti harus ke tempat lain yang untuk mudik. Tapi untuk urusan si kembar udah lengkap, semua udah dapet. Jadi oke, kita sekarang mau bayar ya. Teman-teman, kita udah jalan seharian, udah makan, nemenin belanja si kembar. Hari ini capek banget, udah sore di sini, walaupun terang benderang. Ini udah mau malam aja sebenarnya. Oke, terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kami hari ini, nemenin kami belanja hari ini. Ya. Thank you for watching. Bye bye. Susah banget teman-teman. Ngajak mereka ngomong aja susah.